datangnya dari isteri kepada pemandu teksi. Nama beliau hanya ingin dikenali sebagai Haja S sahaja, ya. Kata Haja S, selamat tengah malam KC, apa khabar? Terima kasih. Tak sihat sangatlah, batuk-batuk, ya. Kata beliau, KC, boleh tolong ketengahkan kisah Haja S berkenaan dengan suami Haja S, seorang pemandu teksi. Benda ini berlaku pada awal tahun 2011, sekitar bulan bulan Januari. Wah, barulah ni, ya. Kata Haja S, baik, kata beliau, suami memandu teksi dan seringkali suami memandu di waktu malam. Dan hanya pada hari-hari tertentu, kalau relief driver tidak boleh memandu pada waktu petang, dialah yang akan memandu dari petang sampailah ke malam. Jadi kata Haja S, pendapatan suami, ya, setiap hari pendapatan suami antara $200 hingga $300. Dan setelah tolak sewa adalah dalam lebih kurang, dan setelah tolak sewa dan minyak adalah lebih kurang suami bawa pulang, ya, dalam $150 ataupun $100 sehari. Dan itulah pendapatan. Dan Haja dan suami selalu menabung. Kita akan pergi simpan duitlah ke dalam bank, dan juga sepas sedikitnya akan dibuat perbelanjaan seharian. Ini berterusan dah, ya, untuk beberapa tahun, sampailah bulan Januari tahun 2011 ini, KC. Dikatakan suami susah nak dapat penumpang pada waktu-waktu tertentu. Cukup hairan, suami kata setiap kali kalau dia memandu, ya, setiap kali kalau suami memandu, walaupun teksinya di atas lampu warna hijau, tak ada orang ketahan. Hairan pula, pernah beberapa kali suami memandu dan ada orang menahan teksi di belakangnya, bukan teksi suami. Suami rasa pelik dan hairan. Suami beritahu kakak tentang apa yang berlaku. Bukan sekali, dah banyak kali, kata suami. Kakak katakan, ya, kata Kak Haja S, mungkin bukan rezeki. Tapi suami kata mustahil, sebab, ya, bila dia memandu, orang tu tak nampak teksinya. Dan orang tu juga akan menahan teksi kalau ada di belakangnya. Itulah yang dia buat rasa muskil. Jadi pendapatan suami kadangkala susah, KC. Satu hari kadangkala hanya cukup bayar sewa dan juga hanya cukup top up minyak. Itulah yang menyedihkan. Semakin hari semakin sempit. Tahun 2011 bulan 1 khususnya, pendapatan suami berkurangan sangat-sangat. Dan Haja nasib baik dengan suami ada simpanan. Simpanan itulah telah pun membantu kami. Jadi Haja satu hari sedang duduk makan malam dengan suami, tergerak hati nak kata, bang, kita jumpa orang, bang, eh. Suami tahulah orang tu siapa. Jumpalah pakar. Suami kata, betul ke, wak, awak nak jumpa pakar? Awak rasa teksi saya ni ada hantu ke? Tak adalah, bang, kita usaha, eh. Jadi KC, kakak, eh, kata Kak Haja S dan juga suaminya telah pun menaiki teksi pergi berjumpa dengan pakar yang yang beliau kenali. Sampai di sana, pakar tu pun kami jelaskanlah cerita kepada pakar tersebut, kata Haja S. Setelah mendengar cerita, pakar tu kata, ada teksinya, boleh saya tengok? Kami bertiga turun ke bawah. Pakar itu mula buka teksi dan periksa. Dia duduk di dalam teksi, kami suami isteri berdiri di luar. Dia tutup pintu, boleh lihat kisi dari luar, dia pejam mata dan mulutnya komat kamit baca sesuatu. Beberapa minit kemudian dia keluar. Minta maaf, saya rasa ada tak kena dengan teksi awak ni. Macam panas dan sesuatu yang tak kena. Jadi KC, masih ingat lagi 10 malam kita pergi, KC, rumah pakar ni. 10 malam setelah suami akhirnya dapatlah sedikit duit untuk bayar sewa teksi dan minyak. Pakar ni baca, baca, baca. Setelah beberapa kali dia baca, dia suruh saya dan suami tutup mata. Bila tutup, dia kata buka mata. KC, dekat belakang tempat duduk ada perempuan sedang duduk dalam teksi suami. Kata Kak Haja S, bila kakak nampak, kakak terperanjat meremang bulu roma. Kita nampak dari belakang sebab kita berdiri di belakang teksi suami. Wanita tu duduk saja. Kata pakar tu, mungkin agaknya orang nampak dalam teksi ada orang tak? Sebab tu orang tak tahan. Suami tengok kakak, kakak tengok suami, tak tahu nak cakap apa, KC. Kemudian pakar tu kata, boleh buka belakang. Suami pun buka belakang teksi. Kemudian pakar tu cubalah angkat sana angkat sini, terperanjat, KC.
Dekat celah-celah teksi terjumpa ada bungkusan warna kuning yang diikat rapi. Pakat tu buat keluar. Ni apa benda ni? Suami terperanjat. Kata Kak Hajar S, saya pun terperanjat. Apa benda ni bang? Eh, mana abang tahu? Saya rasa ni ada orang letak ni. Casey, selidik punya selidik nak tahu apa? Rupa-rupanya barang yang diletak itu diletak oleh relief driver yang tak puas hati dengan suami kakak. Sungguh sedih dengan sikapnya, Kisi. Benda tu dibuang. Gangguan dah tak ada. Teksi suami kakak dah macam biasa. Boleh cari rezeki. Hairan Kisi. Relief driver letakkan barang tu. Dia letakkan barang tu tak tahulah apa hajat dan niat dia. Tapi kenapa agaknya sampai macam tu? Terima kasih. Dan terima kasihlah Kisi kerana bersudi membaca kiriman email Haja S, Kak Haja S, kepada para pendengar Misteri Jam 12.